nama Aziza Salsa kembali menuai sorotan warganet. Kali ini bukan karena momen mesranya bersama sang suami Pratama Arhan, melainkan unggahan terbarunya di second account Instagramnya yang bikin netizen heboh. Melansir akun @acadampi, selebgram cantik ini membagikan sederet potretnya saat berada di daerah pegunungan. Tak sendirian, Aziza Salsa di sana bersama para sahabat dan rekan sesama selebgram. Namun, yang menjadi sorotan adalah salah satu foto Aziza bersama seorang teman laki-laki. Pasalnya, istri Pratama Arhan ini berpose sambil digendong oleh pria tersebut. Sontak saja, postingan putri Andre Rosiade itu menuai komentar bernada nyinyir oleh netizen. Mereka menilai, meski hanya teman, tapi Aziza Salsa harus bisa menjaga batasan dengan teman lawan jenis. Lantaran, kini statusnya sudah sebagai istri dari pesepak bola Pratama Arhan. Sebagian besar netizen itu pun menyebut kasihan dengan sang pesepak bola. Di sisi lain, tak sedikit juga yang memberi komentar positif dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Sejumlah warganet berpendapat, Aziza Salsa dan Pratama Arhan merupakan tipe pasangan yang santai dan tidak suka meributkan hal semacam ini. Mereka juga mengatakan, istri Pratama Arhan itu memang sosok yang friendly ke semua teman-temannya. Sehingga bukan hal yang aneh jika dirinya akrab dengan para sahabat, termasuk yang lawan jenis. Kalau menurutmu gimana Sobat Brilio? Tulis di kolom komentar.